Berikut ini ciri batu conggong yang berenergi. Ya, lubang yang bagus tidak lurus tapi diagonal. Dan kemudian batu conggong bertuah akan lebih berat dibanding batu conggong lain yang tidak bertuah dengan ukuran yang sama. Ya. Konon karena di dalamnya terdapat makhluk gaib seperti hodam yang menyebabkan batu akik conggong ini bertuah dan bobot dalam istilah Jawa ya, atau menjadi berat. Itu bisa dilihat lubangnya, maka akan tembus. Kalaupun tidak terlihat, biasanya bila diarahkan ke matahari maka akan terlihat lubang. Meskipun lubang tersebut sangatlah kecil sekali dan ada pamor yang menyelimuti seluruh batu atau sebagian batu, ada sedikit terasa hangat